perubahan APBD Kabupaten Sanggau tahun 2019 antara pemerintah Kabupaten Sanggau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Saudara DPD hadirin serta undangan yang terhormat. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak legislatif dan pihak eksekutif dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas platform anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Sanggau tahun 2019. Penyusunan PUA dan PPS ini untuk menyesuaikan alokasi anggaran, target kinerja dan output yang ingin dicapai terhadap perubahan asumsi pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan, dasar hukum pelaksanaan, dan kepastian ketersediaan anggaran hingga akhir tahun anggaran 2019. Selain itu, sip. Nampak besar atau akik? Muka. Pak Bambang, matanya ke depan. Jelas rencana-rencananya. Thank you.